Halo subscriber MBA Channel, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun Anda menonton video ini, saya doakan Anda semua dalam keadaan sehat, sukses, dan berbahagia selalu. Tema kali ini saya akan membahas yang namanya ilmu santet ya. Sebenarnya saya agak ragu untuk membahas ini, tapi saya bahas ini secara garis besar aja, untuk menambah pengetahuan aja. Jadi tanpa ada maksud mengajarkan ilmu santet sebenarnya, bukan seperti itu. Dan walaupun saya bicara seperti ini juga tidak mudah sebenarnya dilaksanakan atau dilakukan oleh teman-teman ya. Yang ingin mencoba-coba menyantet orang itu juga tidak mudah sebenarnya. Jadi kalau teman-teman sudah nonton di video sebelumnya yang mengenai ilmu pelet, sebenarnya cara kerja santet dan ilmu pelet itu sebenarnya sama. Jadi kita menggunakan media untuk menghantarkan rasa benci, kalau sekarang rasa benci, amarah, dendam, pikiran Anda yang ingin mencelakakan si target dikirim ke alam bawah sadar si target tersebut. Jadi si target bisa saja merasa sakit, bisa merasa gelisah, nggak tenang. Itu semua bisa terjadi. Jadi untuk teman-teman yang awam, kalau di video sebelumnya saya jelaskan, sebenarnya kalau misalnya orang yang sudah mempunyai kekuatan pikiran yang kuat dengan dilatih dengan meditasi, tidak henti-hentinya saya bosan-bosannya menyebutkan meditasi, karena memang itu meditasi manfaatnya banyak sekali ya, bisa digunakan untuk apa saja sebenarnya, jalur kiri atau kanan. Tapi kalau yang awam biasanya menggunakan media, jadi dengan mantra, dengan media misalnya jenglot, media batu untuk santet, itu semua hanya media. Jadi misalnya ada tata cara tertentu untuk mengundang energi itu bangkit dan menangkap sinyal dari pikiran kita sendiri, kebencian kita, amarah kita untuk menyerang si target ya. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya apa yang diterima si target adalah energi dari kebencian Anda sendiri yang ditransfer. Gitu loh. Kurang lebih seperti itu. Tapi teman-teman pasti kalau yang awam memerlukan namanya bantuan media. Seperti yang saya sebut, seperti jenglot, bantar karang, atau batu untuk santet, atau media kris. Itu bisa digunakan ya teman-teman ya. Asal teman-teman tahu tata caranya ya. Karena tata cara itu penting sekali untuk membangkitkan energi itu untuk membawa kebencian Anda atau apa yang Anda inginkan itu bisa terwujud ke si target. Nah, bagaimana sekarang permasalahannya sebagai kita orang awam yang mencoba menyantet? Janganlah, kalau bisa saya bilang, karena kebencian itu hanya akan membuahkan hasil yang tidak baik kepada Anda. Jadi kalau Anda, ini saya jelaskan aja, jadi jangan berpikir sekali-sekali untuk menyantet orang. Karena kalau saya benar-benar mengakui dengan memahami dengan apa yang namanya karma. Jadi saya sangat percaya 100% dengan apa yang namanya karma. Jika teman-teman melakukan sesuatu itu ke orang tersebut, suatu saat teman-teman akan mendapatkan balasannya. Oke, terus terang ya, saya pun manusia biasa. Saya juga punya amarah, saya punya rasa benci,
tetapi saya selalu berusaha mengontrolnya. Makanya terkadang saya kalau jika ada masalah atau apa dengan tindakan saya, ya udah saya blok aja atau apa, daripada malah membangkitkan amarah atau kebencian saya. Itu akan membuat saya menjadi keinginan untuk melakukan hal tersebut gitu loh. Jadi kalau teman-teman benci seseorang, udahlah abaikan aja lah. Karena saya yakin itu semua akan ada karmanya untuk orang tersebut. Karena orang tersebut sudah menyakiti kita, dia akan menerima ganjarannya tersebut. Seperti itu. Jadi jangan kita balas lagi, karena tidak akan ada habisnya. Teman-teman juga akan terbalas lagi dengan hukum karma tersebut. Oke? Percaya atau tidak percaya mengenai karma, Anda akan mengalaminya. Karma itu bukan untuk dipercaya, tapi untuk dipahami. Begitu Anda paham secara hukum karma itu seperti apa, Anda tidak akan bisa lepas. Anda paham atau tidak paham, sebenarnya pun Anda akan mengalaminya, gitu loh. Syukur-syukur Anda sudah paham, Anda jadi takut akan melakukan suatu perbuatan yang jahat. Seperti itu ya teman-teman ya. Sekali lagi saya jelaskan teman-teman ya. Saya ini nggak ahli dalam bercerita atau apa, tapi saya orangnya suka sharing, saya suka berbagi, saya ingin cerita pemahaman-pemahaman saya supaya berguna bagi teman-teman. Gitu loh. Oke? Untuk santet saya tidak mau mendetail karena saya takut ini ranah video yang sangat berbahaya. Saya tidak mau menjelaskan secara detail bagaimana tata caranya supaya berhasil, atau saya tidak akan melakukan seperti itu. Ini hanya saya sebagai sharing. Semoga teman-teman mengerti apa itu cara kerja santet. Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya. Semoga semua makhluk berbahagia.